Daerah Maktos dekat Laut Mati di Yordania menjadi saksi akan peristiwa penting dalam sejarah kenabian. Di kawasan inilah Nabi Yahya sempat tinggal beberapa hari untuk berdakwah sebelum akhirnya terus bergerak memperluas dakwahnya ke kawasan perbukitan di sepanjang Laut Mati. Daerah Maktos adalah kawasan perbatasan Yordania dan Palestina yang hanya dibatasi oleh aliran sungai kecil. Sungai yang banyak dicatat dalam kitab suci yaitu Sungai Yordan. Sungai Yordan yang berhulu di Danau Tiberias dan bermuara di Laut Mati. Sebuah riwayat menyebutkan Nabi Yahya menyeberangi sungai ini dari arah Palestina menuju Yordania untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya tepi sungai sebelah barat disebut dengan tepi barat. Kini tepi barat menjadi wilayah otonomi Palestina. Sementara tepi sungai sebelah timur disebut dengan tepi timur atau yang dulu dikenal dengan Urdun atau kini lebih populer dengan sebutan Yordania. Di sungai Yordan inilah dulu dipercaya sebagai tempat Nabi Isa alaihissalam dimandikan oleh Nabi Yahya alaihissalam. Sebuah proses bersuci seperti yang dikenal kaum muslimin saat ini. Peristiwa inilah yang kemudian mengawali ritual baptis yang dikenal dalam agama Nasrani. Itu sebabnya hingga kini kawasan Maktos menjadi tempat wisata religi bagi kaum Nasrani. Maktos terletak di Lembah Kharon atau sebelah utara Laut Mati. Hanya satu jam perjalanan dari kota Aman, ibu kota Yordania. Aku sang musafir tiba di kawasan Maktos. Karena dianggap suci oleh kaum Nasrani, kawasan seluas 15 hektar ini banyak ditemukan situs-situs penting agama Nasrani. Seperti goa, gereja yang dibangun sejak zaman Romawi dan Bizantium. Dan yang terpenting adalah tempat penyucian yang dilakukan Nabi Yahya kepada Nabi Isa. Tempat ini dulu berada. Maka para pengunjung dari kedua belah sisi dilarang untuk saling berkomunikasi. Apalagi kawasan tepi barat masih di bawah kontrol ketat Israel. Menelusuri kawasan Maktos, aku, sang musafir, kembali merenungkan sejarah Nabi Yahya alaihissalam. Aku tidak pernah menemukan syariat baptis dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam catatan Islam, sebenarnya tempat ini bermakna apa, Kang? Saya tidak pernah menemukan referensi dari ulama tentang prosesi pembaptisan Nabi Isa alaihissalam oleh Nabi Yahya alaihissalatu wassalam. Karena syariat itu tidak ada di dalam Islam. Hanya saja tempat ini menjadi tempat hijrahnya Nabi Yahya dari tepi barat, yaitu Al-Quds, Palestina, menuju ke Diffatus Syarqiyah, menuju tepian timur. Dari tempat inilah Nabi Yahya alaihissalatu wassalam memulai dakwahnya. Dan tempat ini juga sempat menjadi tempat tinggalnya Nabi Yahya alaihissalatu wassalam. Nabi Yahya kemudian menyebarkan agama Islam, menyebarkan dakwahnya ke tepian pegunungan. Dia menuju pegunungan di tepi Laut Mati.
Dan di tempat itulah Nabi Yahya alaihissalatu wassalam terbunuh. Di dalam Islam, Mas Alfian, tidak mengenal pembaptisan. Karena ini memang tidak ada syariat pembaptisan di dalam Islam. Islam mengenal taubah, yaitu pensucian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang mengawali kehidupan Islam, diawali dengan syahadat. Yang sebelumnya dia mandi besar, yaitu untuk mensucikan jiwa dan raganya. Juga disertai dengan niat, karena niat merupakan pembeda antara ibadah dan bukan ibadah. Nah, sehingga kalau dia sudah bersuci, kemudian dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dia sudah masuk ke dalam agama Islam dan dia adalah saudara kita. Nabi mengatakan, kullul muslimi haramun dammuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim lainnya haram dari hartanya, kemudian kehormatannya dan jiwa raganya. Artinya harus kita jaga semuanya. Adapun kita sebagai orang Islam, manakala berbuat kabair, dosa-dosa besar, cara kembali kepada Allah, cara bersuci kepada Allah yaitu dengan bertaubat. Taubatan nasuha, bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat dan tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Kisah Nabi Yahya alaihissalam tidak bisa dilepaskan dari kisah ayahnya, Nabi Zakaria alaihissalam. Keduanya merupakan nabi terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa taala dari kalangan Bani Israel beberapa waktu sebelum Nabi Isa alaihissalam. Kisah kedua nabi mulia ini berhubungan erat dengan negeri Palestina, khususnya Tanah Suci Al-Aqsa, tempat ketiga yang disucikan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala setelah Mekah dan Madinah. Keluarga mulia ini hidup untuk mengabdi di Tanah Suci Al-Aqsa. Sejumlah riwayat menyebutkan, Nabi Zakaria merupakan imam besar Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa sebelum masjid ini berubah seperti sekarang. Sebuah mihrab di bagian timur Masjid Al-Aqsa sampai sekarang dikenal dengan Mihrab Zakaria. Kisah Nabi Zakaria dan Yahya alaihissalam di Baitul Maqdis terkait erat dengan kisah Nabi Isa alaihissalam. Kisah ini berawal dari keluarga mulia, salah satu ulama yang mengabdikan diri untuk Baitul Maqdis dan disebut Al-Quran dengan keluarga Imran. Imran menikah dengan seorang wanita yang masih terbilang kakak beradik dengan istri Nabi Zakaria alaihissalam. Dua wanita kakak beradik yang sama-sama mandul. Namun begitu, istri Imran tak henti-hentinya berdoa sambil bernazar kepada Allah. Jika dikaruniai Allah anak laki-laki, akan dipersembahkan untuk mengabdi kepada Baitul Maqdis. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya dengan mendapatkan anak perempuan yang dinamakan Maryam. Istri Imran tetap memenuhi nazarnya. Maryam diabdikan untuk Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa, Maryam diasuh langsung oleh Nabi Zakaria. Kesolehan Maryam dan ketulusannya beribadah di Masjid Al-Aqsa mendorong Nabi Zakaria untuk memiliki keturunan yang dapat meneruskan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan risalah ilahi. Nabi Zakaria yang menyadari penuh akan usianya yang sudah tua dan kelemahan istrinya yang mandul hanya pasrah dan berdoa kepada Allah agar mendapatkan keturunan. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan akhirnya mengabulkan permintaan nabinya. Maka lahirlah dari rahim istrinya seorang anak laki-laki istimewa dan diberi nama Yahya. Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu, berupa seorang anak laki-laki yang namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama itu sebelumnya." Kak,
Di kawasan perbukitan ini adalah kawasan tempat Nabi Yahya alaihissalam berdakwah. Karena beliau ketika menyeberang dari tepi barat ke tepi timur di Maktos, dan di Maktos inilah yang diyakini sebagai tempat tinggal dan tempat persinggahan Nabi Yahya alaihissalam. Nah, Kang, jika kita tarik ke belakang, Nabi Yahya adalah buah dari kesabaran dan juga keimanan. Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam bertahun-tahun lamanya mengharapkan dan menantikan kehadiran seorang anak. Sampai-sampai Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam mengatakan, "Inni wahanal 'azamu minni." Sesungguhnya lama-kelamaan tulangku udah semakin rapuh nih. "Wasta'al ra'su syaiba." Dan rambutku sudah mulai memutih. Artinya nih, Nabi Zakaria sudah mengakui bahwa ia memasuki masa yang tua, udah lanjut usia. Bahkan wakana imro'ati akhir, dan istriku adalah seorang yang mandul. Nah, Mas Alfian, kalau secara medis yang laki-lakinya sudah tua, perempuannya divonis mandul, nggak bisa punya anak, kira-kira bisa nggak hamil? Mungkin akan susah, bahkan bisa jadi nggak akan mungkin gitu bisa hamil ya, Kang ya. Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam menempuh satu-satunya jalan, yaitu jalan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik, anak yang baik, anak yang soleh. Sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa. Lalu apa jawaban Allah kepada orang-orang yang berdoa, khususnya kepada Nabi Zakaria? Fastajabna lahu. Maka kami mengabulkan doa Nabi Zakaria. Wa wahabna lahu Yahya. Kemudian kami anugerahkan kepadanya Yahya, seorang anak laki-laki. Wa aslahna zauja. Wa aslahna lahu zauja. Kemudian kami perbaiki istrinya yang mandul tadi sehingga bisa menjadi hamil. Luar biasa. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Istri Nabi Zakaria divonis mandul, tapi ketika berdoa kepada Allah, Allah perbaiki istrinya sehingga bisa menjadi hamil. Inilah ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa bisa sedemikian rupa? Jawabannya di ayat seterusnya, Mas Alfian. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka selalu bersegera di dalam berbuat kebaikan. Wa yada'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka selalu berdoa kepada kami dengan harap-harap cemas. Wa kanu lana khashiin. Dan mereka termasuk orang-orang yang khusyuk ketika beribadah dan berdoa kepada kami. Nah, inilah Mas Alfian, kunci serta resep untuk mendapatkan keturunan. Apa kuncinya? Doa. Sekalipun kisah Nabi Yahya dan ayahnya, Nabi Zakaria alaihissalam, terkait erat dengan Baitul Maqdis di Palestina, namun jejak Nabi Yahya alaihissalam bertebaran di negeri Syam. Salah satunya adalah lokasi perjuangan Nabi Yahya yang membuat dirinya terbunuh di kawasan Madoba, Yordania. Kawasan Maktos, tempat penyeberangan Nabi Yahya dari Palestina dan tempat awal dakwahnya. Aku, Sang Musafir, terus mencari jejak Sang Nabi Mulia. Pencarianku berujung pada kawasan perbukitan Mukawir, Provinsi Madoba, Yordania, 30 km ke arah selatan Maktos. Kawasan perbukitan yang membentang dari Maktos hingga Mukawir ini diperkirakan sebagai kawasan dakwah Nabi Yahya dalam menyampaikan risalah ilahi. Sebuah gunung dengan puncak menghadap ke Laut Mati mengundang perhatianku, Sang Musafir. Sebagian sejarawan meyakini di puncak gunung inilah akhir dakwah Nabi Yahya alaihissalam, sekaligus tempat terakhir sebelum dibunuh oleh penguasa Romawi. Inilah Benteng Raja Herods. Jalur untuk mencapai puncak bukit Benteng Herods ini harus mendaki hingga 1 km. Cukup melelahkan.
Namun semua itu terbayar dengan keindahan pemandangan dari atas bukit. Peninggalan Benteng Heros sendiri tinggal reruntuhan. Disinilah Nabi Yahya alaihissalam dipenjara sebelum akhirnya dibunuh oleh Raja Herods. Herodus yang agung adalah penguasa kawasan Palestina. Ia memimpin negerinya dengan keras dan kejam. Seorang penguasa Romawi yang menindas pertumbuhan kehidupan beragama. Sebagai penguasa, Herodus tak menyukai ajaran yang disampaikan Nabi Yahya alaihissalam. Namun, ia sadar, sebagai penguasa, tak mungkin ia membunuh seorang nabi utusan Allah. Namun sebuah peristiwa membuatnya berbuat nekat. Saat itu, sang raja ingin menikahi wanita cantik jelita yang masih terbilang keponakannya sendiri. Rencana ini dihalang-halangi oleh Nabi Yahya alaihissalam. Syariat Allah melarang pernikahan seorang paman dengan keponakan. Bahkan larangan ini diumumkan Nabi Yahya di depan masyarakat, sehingga membuat Raja Herods resah. Dekat rayuan wanita cantik jelita itu, Raja Herods akhirnya memenuhi permintaan calon istrinya, hingga menangkap Nabi Yahya dan menjebloskannya dalam penjara. Raja Herods kemudian membunuh Nabi Yahya alaihissalam agar rencana pernikahannya dengan keponakannya sendiri tak ada yang menghalangi. Kang, ada kisah yang menarik gak dari terbunuhnya Nabi Yahya alaihissalam ini? Ya, Mas Alfian. Wafatnya Nabi Yahya alaihissalatu wassalam merupakan akhir perjuangan dari syariat yang ditegakkan di bawah pemerintahan yang zalim. Saat itu Nabi Yahya mengatakan bahwa laki-laki yang menikahi keponakannya sendiri adalah haram. Dan ini terkait dengan pernikahan Raja Herod dengan keponakannya sendiri. Ini merupakan ketentuan hukum yang ada di dalam syariat Taurat. Dan kemudian syariat ini menjadi syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan berlaku bagi umatnya. Yaitu asyar'u man qablana, yaitu syariat-syariat yang diberlakukan umat-umat terdahulu dan diberlakukan juga pada umat Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa pernikahan Raja Herod dan keponakannya dilarang? Ada tiga faktor yang diharamkan perempuan dinikahi. Pertama, faktor nasab, yaitu faktor keturunan. Yang kedua, faktor musoharah, yaitu faktor yang diikat dengan pernikahan, seperti besan. Dan yang ketiga, faktor raldo'a, yaitu raldo'a sepersesuan. Nah, Raja Herod ini menyalahi salah satu daripada tiga faktor ini, yaitu menikahi sesama nasab. Nah, ini ditegaskan di dalam Al-Quranul Karim, Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Diharamkan menikahi anak perempuan dari saudara laki-laki ataupun anak perempuan dari saudara perempuan. Adapun hikmah tashri, kenapa disyariatkan haram menikahi wanita sedara? Karena yang namanya pernikahan itu diikat dengan cinta, sedangkan cinta memiliki rasa cemburu. Dan ini sangat-sangat mustahil, Mas Alfian, kalau ada seorang bapak cemburu kepada anaknya atau seorang kakak cemburu kepada adiknya. Bahkan sangat mustahil kalau seorang paman cemburu kepada keponakannya. Dan kajian medis terkini mengungkapkan bahwa menikahi sesama gen atau sesama darah ini akan menyebabkan cacat mental dan cacat fisik. Sebuah riwayat menyebutkan Nabi Yahya dipenggal kepalanya dan kepalanya dimakamkan di Masjid Umawi di Damaskus, Suriah. Sesungguhnya, orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar
dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih.